KPM. Hei Kersani, mengalirlah di kau, menjadi raksa, mengisi belikat punggungku. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua pahlawan dan Sri Kandi Melayu? Okey, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sejarah untuk tahap 2. Jadi sebelum itu kita akan saksikan siapakah profil guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan terlebih dahulu data beliau. Itu dia Sri Kandi yang akan menemui Irfan hari ini, Cikgu Nur Farahid. Silakan Cikgu. Assalamualaikum. Okay. Apa khabar? Waalaikumsalam. Amboi, penuh sopan santunnya. Cikgu. Hamba datang bertandang di studio hari ini. Baik. Apa hajatnya ke sini? Hajatnya adalah untuk menceritakan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Hamba juga sudah tidak sabar untuk mendengar apa yang ingin diceritakan oleh saudari. Baiklah. Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, apa kata sekarang kita nak berkenalan lebih lanjut dengan cikgu. Mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita di rumah, dipersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bersama dengan saya Nur Farah Ain binti Cik Anwar ataupun lebih dikenali dengan Cikgu Farah dari SK Nusantara Kelampatah, Johor. Baiklah cikgu. Cikgu Farah ya. Ya, boleh saya tanya pengalaman cikgu mengajar mata pelajaran sejarah ini sebenarnya? Okey, baik Irfan. Pengalaman mengajar sejarah saya ni tidaklah lama sangat ya. Baru sahaja 8 tahun. 8 tahun. Bagi saya sudah cukup banyak pengalaman cikgu kita pada hari ini. Dan tentunya hari ini kita akan belajar mengenai sejarah cikgu ya. Tetapi sedikit peringatan kepada mereka yang menonton kita untuk sentiasa patuh kepada SOP dan juga undang-undang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Walaupun kita diberi kelonggaran sekarang cikgu untuk merentas negeri dan sebagainya, tetapi kita kena sentiasa cakna dengan keadaan seliling untuk menjaga persekitaran kita dengan baik supaya kita dapat sama-sama meruntuhkan rantai COVID-19 di negara kita. Cikgu, ya. Di sini kita sediakan untuk cikgu je pemas mingkuman yang boleh cikgu gunakan terlebih dahulu. Okay, silakan. Saya gunakan dahulu. Okey, baik. Kita sekarang ni memakai baju pahlawan cikgu eh. Ya, sesuai dengan tema ni kita nak ambil mood ataupun perasaan seperti zaman Kesultanan Melayu Melaka pada yang masa yang lalu. Masa yang lalu. Tapi cikgu, apa yang menariknya kita tidak akan berdua sahaja hari ini. Ya, kerana betul, apa? Kerana kita akan bersama-sama dengan anak murid cikgu yang akan berada di dalam talian. Jadi boleh tak kita dapatkan mereka? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ada tak di sana? Itu dia. Kacak-kacak cantik-cantiknya pahlawan dan Sri Kandi Melayu kita. Baik. Jadi kalau boleh Abang Irfan nak berkenalan dengan pelajar ataupun anak murid dari SK Nusantara Kelampatah Johor. Yang pertama, dipersilakan Nur Ain Firzanah binti Khairul Uzaini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Farahin, hai Abang Irfan. Nama saya Firzanah binti Khairul Uzaini. Boleh panggil saya Ain. Hai Ain, selamat berkenalan. Boleh tak Abang Irfan nak tanya, kenapa memakai pakaian sebegitu rupa pada hari ini? Kerana hari ini kita nak belajar tentang pokok terbilang dan para mesuara dan banyak lagi. Baiklah, Abang Irfan pun dah tak sabar. Terima kasih kerana berkongsi. Yang kedua, kita nak berkenalan dengan Adam Kusairi bin Muhammad Izurin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Farah, hai Abang Irfan. Nama hamba Adam Kusari bin Muhammad Izuri. Boleh panggil hamba Adam. Baik. Hai semua. Hai, selamat berkenalan. Boleh tak Abang Irfan nak tanya tuan hamba, adakah tuan hamba sihat pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah, terima kasih saudara Adam. Yang ketiga, Abang Irfan nak persilakan Raisyah Kristina Afrina binti Muhammad Izairi, dipersilakan. Hai. Nama hamba Raisyah Kristina Afrina binti Muhammad Izairi. Boleh panggil hamba Raisyah. Hai Raisyah, selamat berkenalan.
Saudari Raisya, Saudari Raisya nampak manis sangat hari ini. Kenapa Raisya memakai baju berwarna merah jambu seperti itu? Ya? Boleh tak Abang nak tahu kenapa? Kerana hari ini saya akan menerangkan mengenai para mesuara dan tokoh-tokoh. Baik, sungguh cerdik, sungguh bijak pertuturannya. Terima kasih Raisya. Yang keempat kita nak persilakan, Said Amirul Khalish bin Said Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama hamba Said Amirul Khalish bin Said Ali. Boleh panggil hamba Said. Said, Abang Arif nak tanya tuan hamba lah. Tuan hamba memakai apa di atas kepala tu sebenarnya? Hamba memakai tanjak. Tanjak. Sama lah seperti hamba di sini ya. Baik, terima kasih Said Amirul. Yang kelima, okey. Hamba nak persilakan Muhammad Khairul Zakwan bin Zuraidi. Silakan. Boleh tuan hamba buka dulu mikrofon? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Farah, hai Abang Irfan. Hai. Nama hamba Muhammad Khairul Zakwan bin Zuraidi. Hamba digelar Zakwan. Hai kawan-kawan di rumah, salam perkenalan. Selamat berkenalan. Tuan hamba Khairul Zakwan, boleh tak hamba nak tanya apakah cita-cita hamba buat bila besar nanti? Silakan. Cita-cita hamba menjadi pahlawan bila besar nanti. Pahlawan, baik, baik, saya setuju. Hamba setuju dengan cita-cita tersebut. Okey, terima kasih Tuan Hamba Khairul Zakwan. Yang keakhir sekali kita nak persilakan Ervin Jazia bin Azania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Cikgu Farah, hai Abang Irfan. Hai. Nama hamba Ervin Azania, boleh panggil hamba Ervin. Baik, Ervin. Selamat berkenalan dengan tuan hamba di sana. Saya mengharapkan tuan-tuan hamba semua berasa gembira dan semangat hari ini untuk kita belajar bersama-sama dalam mata pelajaran sejarah. Okey, Cikgu Nur Farah Ain. Ha? Jadi, mungkin Cikgu berceritakan sedikit dari segi strip pembelajaran kita ataupun objektiviti. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Irfan. Pada hari ini, kita akan belajar sejarah tahun 4, unit 8, Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, murid-murid yang berada di rumah, boleh juga buka buku teks sejarah pada halaman 106. Jadi, jom Irfan, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Silakan. Okay, baik. Okay, yang pertama, cikgu. Okay, baik. Standard pembelajaran kita pada hari ini, kita ada 3 standard. Okay. Yang pertama. Yang pertama, kita akan lihat untuk 5.1.1 menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, 5.1.2 menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada hari ini juga, Irfan, kita akan membincangkan kepentingan menghargai sumbangan tokoh terbilang ini. Apa pentingnya? Nanti kita ceritakan. Baik. Itu dari segi standard. Mungkin dari segi objektif, cikgu? Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini supaya murid-murid dapat menyatakan bagaimana ataupun apa yang terkandung dalam struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga menjelaskan maksud tokoh terbilang, sumbangan serta kepentingan menghargai sumbangan. Itu dia kita punya standard pembelajaran dan juga objektif. Mungkin sedikit persoalan kepada cikgu lah daripada saya sendiri. Kenapa kita sebagai rakyat Malaysia, cikgu, pentingnya untuk kita belajar dari segi Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dulu, cikgu? Okey, baik. Seperti umum mengetahui bahawa apa yang ada pada dahulu, dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, sebenarnya Irfan, sehingga kini kita mewarisinya tanpa kita sedari. Betul. Jadi pembelajaran tajuk ini satu elemen yang penting untuk kukuhkan jati diri murid-murid di luar sana. Setuju cikgu, di mana kita sebagai rakyat Malaysia perlu tahu salah silah dari mana wujudnya kegemilangan zaman Melayu Melaka dulu, zaman dulu cikgu ya. Baiklah cikgu, lebih banyak perkara yang kita akan sentuh selepas ini, tetapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 di Dek TV KPM. Jangan ke mana-mana.
KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM dalam proses mempelajari mengenai mata pelajaran sejarah bersama dengan Cikgu Farah hari ini. Cikgu, tadi kita cakap yang kita akan belajar mengenai struktur di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mungkin Cikgu boleh mulakan. Okey, baik Irfan. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita pada hari ini Irfan adalah pembelajaran abad ke-21, iaitu flip classroom. Okey, flip classroom ni di mana murid guru memberikan pendedahan awal mengenai tajuk, kemudian memberikan tugasan kepada murid. Murid membuat tugasan, mencari maklumat dan sebagainya. Dan apabila sesi pembentangan, murid membentang dan guru sebagai fasilitator untuk membantu sekiranya ada maklumat tambahan yang diperlukan. Okay. Jadi sebelum Cikgu Farah nak mulakan sesi pengajaran pada hari ini, ada sedikit soalan. Okay, ada sedikit soalan. Ada sedikit soalan. Okey, silakan Cikgu. Jadi sebelum kita mulakan tu, mungkin kita boleh panaskan minda kita. Betul. Saya setuju. Siapakah yang tergolongan yang terdapat dalam zaman dalam struktur zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey. Ini kita perlu dapatkan murid cikgu untuk jawab ke? Mungkin boleh kita ajukan kepada murid-murid yang berada dalam talian dan murid-murid yang berada di rumah juga mungkin boleh catatkan jawapan. Berikan jawapan. Siapa nak memberikan jawapan? Boleh. Kalau siapa yang bersedia angkat tangan. Okey, Abang Irfan nak tengok siapa nak jawab dulu. Saya, okay. Cikgu. Okey, Ain. Silakan, Ain. Ada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey, baik Irfan. Terima kasih. Itu pengenalan awal kita lah. Panaskan minda kita. Betul. Bahawa ada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Jadi baiklah, sebenarnya masyarakat Kesultanan Melayu Melaka ini sangat istimewa sehingga boleh melahirkan tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada hari ini kita nak tengok struktur masyarakat bagaimana, siapa, peranan dan sebagainya. Jadi Cikgu Farah telah berikan tugasan melalui kaedah pembelajaran flip classroom ini pada minggu lepas. Jadi hari ini Irfan, kita nak lihat hasil dapatan mereka untuk kita sama-sama kongsikan kepada murid-murid yang berada di rumah. Jadi, jom kita mulakan pembentangan kita pada hari ini. Baik, siapa nak mulakan? Nak ceritakan bagaimana struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Silakan. Okey, sila angkat tangan. Siapa nak mulakan dulu? Okey, Adam Kusyairi, silakan. Cikgu, ini yang saya dapat. Struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka ini bentuknya seperti piramid yang bermula dari atas sehingga ke bawah dan di atasnya puncak paling tinggi adalah sultan. Baik. Terima kasih Adam. Itu Irfan. Dapatan yang pertama yang diperoleh daripada Adam. Okey, kita lihat dia mengatakan bahawa strukturnya berbentuk seperti piramid. Okey, kita imajinasi kita berbentuk struktur kan? Strukturnya seperti piramid dan di bahagian atasnya ialah sultan. Bagaimana pula dengan bahagian-bahagian yang lain? Siapa pula yang berada di bawahnya? Siapa nak tolong jawabkan soalan cikgu kita? Silakan. Okey. Afrina dah angkat tangan. Silakan Afrina. Cikgu, saya ada baca. Selepas sultan ada pembesar, selepasnya rakyat dan akhir sekali ialah hamba. Okey, baik. Terima kasih Raisha. Jadi dekat situ kita dah dapat lihat bahawa bentuknya tadi berbentuk seperti piramid. Betul. Kemudian ada sultan, di bawahnya ada pembesar. Kemudian kita ada rakyat dan yang terakhir sekali adalah hamba. Jadi itulah empat golongan dalam struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Dan pastinya Irfan, mesti setiap golongan tersebut ada peranan-peranannya. Betul. Setuju. Ada tugas-tugasnya. Okey, baik. Sebelum tu Irfan, Farah terlupalah. Ganjaran kan? Ganjaran. Okey, baik. Kita berikan ganjaran tadi yang mula tadi kepada Ain. Okey. Okay, Ain, okey. Irfan boleh tamparkan. Okey, baik. Abang bagi satu kris untuk Ain Hari ini dapat kris.
dapat keris lagi cikgu. Tadi ada lagi Adam yang menjawab tadi kan? Okey, Adam pun satu keris. Okey, Abang Lefan letak di sini. Baik. Okay. Dan juga Raisya tadi kan berjaya menceritakan struktur yang lengkap masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Raisya pun satu juga. Baiklah. Ha, maknanya ada tiga keris yang terbentang di sini. Jadi okay, kumpul dapat lagi keris ni, kumpul lagi keris antara salah satu senjata pertahanan diri masyarakat Kesultanan Melayu Melaka yang dahulu kan. Betul. Baik, kita teruskan lagi. Siapa lagi nak bentangkan hasil tugasannya mengenai peranan-peranan dalam struktur masyarakat Melayu Melaka. Okey, sila angkat tangan. Okey, Said Amirul, silakan. Saya nak ceritakan hasil dapatan saya mengenai peranan mereka. Sultan merupakan pemerintah tertinggi paling berkuasa dan simbol perpaduan rakyat. Pembesar pula orang yang dilatih oleh Sultan dan akan membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, baik. Tahniah diucapkan kepada Said kerana dapat memberikan peranan ataupun tugas Sultan sebagai pemerintah yang paling tinggi. Okey, dan juga kemudian di bawahnya pembesar. Maksudnya pembesar ni tugasnya, peranannya adalah untuk membantu Sultan. Baik, terima kasih Said. Okey, satu keris buat Said Amirul. Okey, baiklah. Cikgu, tadi bila Ifan dengar Said bercakap bahawa Sultan ini juga menjadi satu lambang untuk menyatukan rakyat, cikgu. Mungkin cikgu menjelaskan sedikit dari segi itu? Okey, baik. Pada ketika masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu, rakyat ni sangat setia dengan Sultan. Okey, jadi dalam aktiviti kemasyarakatan, perpaduan rakyat dan juga hubungannya dengan Sultan menjadi satu ikatan yang kuat. Baik. Jadi pada ketika itu rakyat sangat setia dengan Sultan, mendengar perintah Sultan, dan jadi dengan itulah perpaduan antara sesebuah masyarakat dapat dibentuk dan dapat dipupuk. Okey, sebab itulah pentingnya untuk kita memahami dari segi struktur masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka ini. Okey, mungkin cikgu teruskan untuk seterusnya. Okey, baik. Kita dah teruskan. Okey, kita ada lagi untuk dikongsikan. Okey, baik. Siapa lagi yang belum bersuara pada pagi ini? Okey, silakan. Peranan-peranannya. Izinkan saya terangkan, cikgu. Silakan, Khairul Zakwan. Rakyat merupakan penduduk Melaka pada ketika itu dan merupakan pengikut setia Sultan dan pembesar. Manakala hamba ialah orang suruhan Sultan dan pembesar. Kalau ada banyak hamba, maka tinggilah status dan kekayaan pemiliknya. Baik, terima kasih Zakwan. Okey, selepas pembesar tadi diikuti oleh rakyat, iaitu penduduk di sebuah negeri, dan pada masyarakat dahulu ni dia ada hamba. Pada ketika itu, hamba ni adalah orang suruhan Sultan, maksudnya orang yang melakukan apa saja yang diminta oleh Sultan. Dan pada ketika itu, kalaulah ada golongan hamba ni banyak, maka status kekayaan kepada pemiliknya. Maknanya lagi banyak hamba, lagi orang kata lagi kaya lah. Maksudnya pada ketika itu. Jadi jom kita tengok sikit. Okey, ganjaran dulu cikgu. Ganjaran dulu. Okey, untuk Zakwan. Okey cikgu. Kalau dari segi hamba dan juga rakyat ni cikgu, macam boleh tak Ifan nak tahu dari segi bagaimana seseorang itu boleh dikategorikan sebagai seorang hamba dan bukan rakyat, cikgu? Okey, pada ketika itu taraf masyarakat pada ketika itu kan, maksudnya rakyat ini adalah rakyat yang mempunyai, yang melakukan aktiviti ekonomi yang sedia ada seperti perniagaan dan sebagainya. Okay. Hamba ini pula adalah macam golongan yang dia memerlukan pekerjaan. Jadi sebab itulah dia mendapatkan upahan dari sultan ataupun orang kaya dan sebagainya. Baik, itulah perbezaannya ya dari segi hamba dan juga rakyat. Jadi Irfan, jom kita lihat kedudukan yang telah kita bincangkan tadi, struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Okey, dia ada sultan, kemudian kita ada pembesar, kemudian rakyat dan juga hamba. Baik, murid-murid yang berada dalam talian, mungkin ada lagi nak kongsikan hasil dapatannya? Siapa lagi yang belum kongsikan? Okey, Erwin silakan.
Cikgu, jadi saya dapat lihat pada masa kini, struktur masyarakat kita sama juga seperti masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka kan? Sebab masih ada lagi sultan, pembesar tiada. Tetapi ada pemimpin negara dan juga rakyat. Baik, terima kasih Erwin. Okey, atas perbandingan betul yang dilakukan. Jadi jom kita lihat sedikit perbandingan struktur masyarakat Melayu yang sekarang ni kini Irfan. Di Malaysia. Kita ada sultan ataupun yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Kemudian kita ada pembesar. Okey, pembesar yang membantu melicinkan pentadbiran negara dan juga rakyat. Seperti kita lah sekarang ni. Jadi dapat dilihat dekat situ struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka yang dahulu tu sebenarnya ada sehingga sekarang. Ada sehingga sekarang. Jadi ada satu soalan yang Cikgu Farah tunjukkan kepada murid-murid yang berada di rumah. Jom kita lihat. Apakah dan soalan? Murid-murid yang dalam talian, kalau ada siapa yang nak jawab, boleh jawab. Apakah jawatan yang boleh disamakan dengan apakah jawatan sekarang yang boleh disamakan dengan tugas bendahara? Apa jawatan sekarang yang kita boleh samakan dengan tugas bendahara? Okey, siapa nak jawab soalan Cikgu Farah? Silakan. Dah angkat tangan dah tu. Okey, Afrina, silakan Afrina. Apakah jawatan yang sama dengan bendahara pada masa kini? Lancar jawapannya. Terima kasih, Irfan. Jadi Irfan nampak tak? Kalau dulu kita ada bendahara. Betul. Dan sekarang orang yang melakukan tugas pentadbiran negara supaya sistematik dan tersusun ialah Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi murid-murid yang di rumah juga, Cikgu Farah harap dapat melihat perbandingan ataupun struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka yang ada dari dahulu sehingga sekarang, sama tapi tiada lagi hamba. Tiada lagi hamba. Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong, pemimpin-pemimpin negara dan juga kitalah sebagai rakyat Malaysia. Baik, Cikgu. Boleh Cikgu beri ganjaran kepada Afrina tadi, Cikgu? Ya, betul. Dan juga kepada Erwin tadi. Erwin tadi. Okey, baik. Irfan bagi ganjaran dulu. Erwin satu. Okey, Afrina. Okey. Raisha dua. Okey, baiklah. Nampaknya adik-adik kita dah pun menjawab soalan cikgu dan mengumpul sebanyak keris yang mungkin. Okey, mungkin cikgu ceritakan sedikit apa yang kita akan lalui selepas ini sebelum kita berehat. Okey, jadi selepas ini kita dah tahu struktur masyarakat Melayu Melaka. Jadi kita nak tengok pula apa itu tokoh terbilang. Maksudnya, ciri-ciri dan sumbangan mereka. Jadi jom kita bersama-sama selepas ini. Baiklah, kalau begitu cikgu, jom kita berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM di mana sekarang ini kita berada di puncak pembelajaran kita. Kita akan belajar mengenai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu, jom kita mulakan kelas kita. Okey, baik. Terima kasih Irfan. Jadi kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui apakah sebenarnya maksud tokoh terbilang ini dan siapa tokoh-tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, Irfan. Jadi jom. Okey, jadi ada yang nak kongsikan hasil dapatan mengenai tokoh terbilang ni. Mungkin nak terangkan dulu sebenarnya tokoh terbilang ni apa maksudnya? Siapa boleh jawab soalan cikgu? Silakan. Apakah maksud siapa tokoh terbilang? Tokoh terbilang maksudnya orang yang dihormati dan disanjungi. Okey, orang yang dihormati dan disanjungi katanya cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Orang yang dihormati dan juga disanjungi. Orang maksudnya kita menghormati dan juga menyanjungi tokoh terbilang tersebut. Mungkin jasa dia dan sebagainya kita tunggu nanti. Okey, dan maknanya tokoh ini juga mempunyai sebanyak mungkin pengaruh terhadap orang di bawahnya cikgu, kan? Ya, betul. Okey.
cikgu kita nak bagi bintang ke ataupun ya, kris? Ya, betul. Tahniah kepada okay. Ain. Silakan. Okey, Abang Ifan letak sini dah ada dua kris untuk Ain. Tahniah okey mengejar bersama Raisyah di sini. Okey, seterusnya cikgu, silakan. Ha, jadi kita dah tahu sebenarnya apakah maksud tokoh terbilang dan kita nak cari lagi. Bagaimana pula nak jadi tokoh terbilang ni? Apakah ciri-cirinya? Bagaimana ciri yang ada yang boleh kita kelaskan sebagai tokoh terbilang? Jadi jom, siapa nak kongsikan hasil dapatan? Silakan, boleh angkat tangan. Saya nak terangkan, cikgu. Silakan, Adam Kusyairi. Cikgu, orang jadi tokoh terbilang ini ada ciri-ciri yang baik dalam dirinya. Kalau ikut hasil tugasan saya ni, ciri-ciri yang perlu ada seperti gigih, mempertahankan kedudukan negara dan berkorban untuk negara. Baik, terima kasih Adam. Tahniah Adam. Berikan tepukan untuk Adam. Okey. Satu keris untuk Adam satu dulu. Satu keris untuk Adam dulu baru kita bincang, cikgu. Ya. Yeah. Keris atas, dulu. Okey, atas sekali. Okey, baik, baik. Baik. Jadi tahniah kerana dapat memberikan ciri-ciri tokoh terbilang seperti yang diberikan tadi, gigih, sanggup berkorban untuk negara. Betul. Dan sebenarnya banyak lagi ciri-ciri seperti seorang yang bertanggungjawab, berani, toleransi, jujur, amanah, sebab nak menjadi seorang pemimpin, orang yang disegani dan juga disanjungi. Setuju. Baiklah, seterusnya kita dah tahu ciri-cirinya. Sekarang kita tunggu saat kemuncak ni, Irfan. Kita nak tahu siapa tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, siapa yang nak bentangkan, nak ceritakan? Murid-murid yang berada di rumah tu juga mungkin tak sabar-sabar untuk mengetahuinya. Jadi jom kita bentangkan hasil dapatan. Siapakah tokoh terbilang di zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okey, silakan Afrina. Apakah hasil dapatan anda? Mengenai orang yang paling penting iaitu para mesuara. Yang merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka yang telah berjaya menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan. Para mesuara juga menyumbang pentadbiran yang cekat dan ketua agama Islam. Baik, tahniah Raisyah. Terima kasih. Satu keris satu untuk keris Raisyah. Untuk Raisyah. Okey. Tahniah kepada ucapkan. Ini yang kerana, ketiga dah. Berjaya membuat, kalau Ifan nampak tu yang dipegang tu. Okay. Raisyah menggunakan chain link. Okey, maksudnya menyusun maklumat, nama, kemudian peranan-peranan para mesuara. Okey. Okay. Dan Cikgu Farah pasti para mesuara ini menjadi sangat-sangat yang dikenali oleh ramai. Okey, kerana beliau merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka, berjaya menjadikan Melaka dari sebuah perkampungan nelayan yang kecil sehingga menjadi pusat perdagangan yang terkenal pada satu masa dahulu dan sehingga kini juga. Betul. Negeri Melaka merupakan negeri yang mempunyai maklumat sejarah dan ramai kan pelancong-pelancong ke dari luar negara ataupun dalam negara. Okey, rakyat kita berminat untuk mengetahui sejarah di Melaka. Jadi tokoh yang pertama kita adalah para mesuara. Baik, lagi siapa pula tokoh? Okey, selepas para mesuara siapa pula yang muncul menggantikan para mesuara? Silakan. Saya cikgu, izinkan saya pula cuba. Silakan saya. Ikut apa yang saya dapat ni, Sultan Muzaffar Shah, baginda merupakan seorang sultan yang mengukuhkan Empayar Melaka dan melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Baik, terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Syed. Okay. Satu keris, satu untuk keris Syed. Buat Syed. Jadi kita dapat lihat, okay, Sultan Muzaffar Shah adalah orang yang bertanggungjawab mengukuhkan Empayar Melaka yang telah dibina oleh para mesuara. Jadi itulah antara kekuatan yang ada pada Sultan Muzaffar Shah ini. Okay. Okay, jom kita teruskan lagi. Siapa pula? Kita dah lihat tadi para mesuara dan juga Sultan Muzaffar Shah. Sultan, mungkin ada yang lain pula? Silakan. Silakan. Saya nak cuba juga, cikgu. Okey, silakan. Khairul Zakwan. Hasil dapatan saya, tokoh terbilang seterusnya ialah Bendahara Tun Perak. Bendahara merupakan golongan pembesar dan sumbangannya ialah membantu Sultan dalam pentadbiran secara sistematik dan sangat setia terhadap perintah Sultan. Baik.
Tahniah Adam, terbaik. Tahniah Zakwan, terbaik. Satu keris, satu keris untuk Zakwan. Okey, baik. Terima kasih. Jadi itu yang seterusnya adalah bendahara. Bendahara. Di mana bendahara ni tadi siapa, Irfan? Bendahara tadi. Bendahara tadi tu maksudnya dia adalah golongan apa? Pembesar. Bagus. Irfan pun dapat belajar hari ini. Betul. Jadi kita dapat lihat bahawa bendahara Tun Perak juga merupakan salah satu bendahara yang sangat terkenal. Okey, antara bendahara-bendahara di negeri Melaka. Betul. Jadi apa bendahara ni membantu sultan dalam melicinkan, menguruskan pentadbiran Melaka. Sekiranya sultan pada ketika itu gering, baginda tu apa bendahara Tun Perak inilah orang yang akan menjadi orang yang kedua selepas sultan. Baik. Okey, itu yang ketiga cikgu eh. Kita dah ada Pawanan Suara Sultan Muzaffar Shah dan juga bendahara Tun Perak. Okay, seterusnya ada lagi. Okey, ada tak lagi yang ingin berkongsi kepada Abang Irfan di sini? Okey. Boleh angkat tangan siapa cikgu? Ervin, silakan Ervin. Cikgu, saya nak ceritakan lagi satu tokoh terbilang yang pastinya semua orang kenal, iaitu Hang Tuah. Okey. Pembesar. Sumbangan dan jasa beliau sangat dihargai, iaitu memastikan keselamatan perairan Melaka terjamin dan menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka seperti ke negara China dan sebagainya. Baik, tahniah ucapkan kepada Arvin. Okey, satu keris dulu untuk Arvin. Okey. Jadi Laksmana Hang Tuah satu lagi legenda ataupun layaklah kita gelarkan sebagai tokoh terbilang. Setuju. Kerana merupakan antara apa Laksmana yang terkenal bukan saja di di Melaka pada ketika itu, kerana Laksmana ni Irfan dia menjadi perutusan. Maksudnya perutusan dari negeri Melaka maksudnya ke negara China. Jadi Laksmana ni juga terkenal di luar daripada rantau Kepulauan Melayu kita ini. Okey. Jadi kita tengok tugas Laksmana Hang Tuah. Okey, tugas dia apa? Menjaga perairan laut Melaka, betul, di mana beliau juga memastikan keadaan pedagang yang datang selamat. Okey, kemudian menyediakan kemudahan-kemudahan, dan itu juga sebenarnya menjadi salah satu faktor mengapa pada ketika dahulu orang suka datang berdagang di Melaka. Okey, sebab ada Laksmana yang menjaga perairan kan juga. Jadi maksudnya keadaannya selamat. Itulah tugas Laksmana Hang Tuah. Okay. Dan juga sentiasa menjadi pengikut sultan. Macam apa kita panggil pengawal. Pengawal daripada sultan pada ketika itu. Maknanya pahlawan Hang Tuah ni merupakan satu figura yang sangat hebat ketika itu, kerana berjiwa kental menjaga perairan dan memastikan segala apa okay, pedagang yang datang dalam keadaan yang selamat kan cikgu. Jadi Irfan dekat sini kan. Kita ada gambar ilustrasi. Okay. Ilustrasi tokoh terbilang kita. Tadi kita dah kenal lama sahaja, mungkin kita belum kenal lagi rupa dan wajahnya bagaimana kan. Okey, jadi kita nak kenali mereka ke cikgu? Boleh. Okey. Di sini, okey, di kiri saya ni yang pertama ni. Okey. Yang pertama tu adalah gambar ilustrasi Sultan Muzaffar Shah. Okey. Okey, yang seterusnya. Okay, seterusnya adalah Parameswara. Parameswara yang membuka Melaka. Itu dia. Laksmana. Laksmana apa tadi, Efek? Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah. Dan juga kita ada ilustrasi gambar Tun Perak. Bendahara yang sangat terkenal. Jadi, murid-murid yang berada di rumah juga, inilah gambar-gambar ataupun gambar ilustrasi tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang kita bincang pada hari ini, iaitu Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Bendahara Tun Perak dan juga Hang Tuah. Jadi Cikgu Farah ada satu soalan buat yang berada di rumah tu. Jom kita tengok apakah soalan yang seterusnya. Okey. Jadi bersedia murid-murid di rumah? Mungkin tak sabar-sabar tu nak jawab. Okey, jom. Mengapakah Kesultanan Melayu Melaka pernah menjadi terkenal dan maju pada satu ketika dahulu? Kenapa kita tengok masyarakat Kesultanan Melayu Melaka ni menjadi maju dan juga terkenal? Mungkin ada rahsia di sebaliknya. Okey, jadi murid-murid yang dalam talian, siapa nak cuba untuk menjawab soalan ini? Silakan. Saya nak jawab je itu. Okey, Adam Kushairi, dipersilakan. Kesultanan Melayu Melaka menjadi terkenal dan maju kerana mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun
yang sistematik dan setiap agihan tugasan dilaksanakan dengan baik oleh para pembesar. Baik, terima kasih Adam Tahniah. Itulah apa jawapan Irfan yang menunjukkan bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni sebab adanya sistem pentadbiran yang sistematik dan juga satu kancaran. Satu keris untuk Adam. Okey, maknanya sebab itulah kalau kita lihat zaman sekarang ni pun cikgu, kalau orang kata apa orang nak melabur di sebuah negara kan, kita perlu ada satu negara yang lebih sistematik dan juga pentadbirannya yang kita akan lihat cukup. Dulu bagaimana struktur masyarakat ataupun struktur sosial di sesebuah negara. Barulah kita boleh melabur dan menjalankan aktiviti ekonomi. Betul tu. Baiklah. Okey, itu untuk segmen 3 di mana kita dah belajar dari segi tokoh terbilang, ciri-ciri dan siapakah mereka yang kita ambil empat-empat ini. Okey. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM dalam mata pelajaran sejarah mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cikgu, jadi kita sampai di segmen terakhir ni. Masa selalu mencemburi kita, cikgu. Kita nak teruskan ni. Jom. Silakan, cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Irfan. Jadi, pada hari ini kita dah tengok apa? Tadi kita dah tengok tokoh. Tokoh. Okey, jadi pada hari ini kita nak lihat sebenarnya apakah kepentingan kita untuk menghargai sumbangan-sumbangan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ini. Jadi, murid-murid yang berada di rumah juga mungkin boleh berfikir bersama-sama sebenarnya apa pentingnya kita nak menghargai sumbangan tokoh terbilang ini. Jadi, yang berada dalam talian, boleh angkat tangan siapa yang nak jawab, berikan jawapan. Siapa apa pentingnya sumbangan tokoh terbilang ini? Silakan. Okey, siapa nak mulakan wadah perbincangan? Okey, Syed Amirul. Apakah kepentingan kita belajar mengenai tokoh ini? Silakan. Cikgu, pada pendapat saya, sumbangan mereka sangat berharga dan perlu dihargai untuk menjadikan kita sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas yang diberi. Okey, baik. Terima kasih, Syed. Satu keris untuk Syed. Satu keris untuk Syed. Di mana sumbangan ini penting untuk menjadikan diri kita sendiri supaya lebih bertanggungjawab. Kata kuncinya tanggungjawab, cikgu. Bertanggungjawab. Seterusnya, ada lagi yang nak kongsikan pendapat mengenai pentingnya sumbangan tokoh terbilang. Silakan. Saya cikgu. Cikgu, izinkan saya cuba. Kita perlu menghargai jasa mereka kerana jasa mereka membina empayar Kesultanan Melayu Melaka amat bermakna dan bernilai untuk membina pentadbiran Malaysia sekarang. Bagus. Tahniah, Zakuan. Itu dia, Irfan. Satu keris untuk Zakuan. Jadi kita dapat lihat di situ bahawa apa pentingnya pengukuhan empayar Melaka itu untuk pentadbiran Malaysia yang sekarang. Kita nak kukuhkan apa yang ada yang dibawa dari dahulu untuk kukuhkan sehingga sekarang ini. Dan kita boleh lihat, cikgu, seperti orang kata apa, sistem pentadbiran kita lebih kurang sama dengan di zaman Kesultanan Melaka. Sebab dari dahulu. Sebab itulah kita pentingnya belajar sejarah. Betul, cikgu. Jadi jom kita lagi kongsikan. Sama-sama berkongsikan idea untuk murid-murid yang berada di rumah juga. Silakan. Pada pendapat saya, sangat penting untuk dihargai kerana kita dapat mengukuh semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di negara kita. Baik. Tahniah. Satu keris untuk Arvin. Maksudnya kita nak menjadi warga negara yang mempunyai semangat patriotisme. Cinta akan negara. Semangat cinta akan negara. Jadi bila kita belajar dari dahulu, kita rasa macam sangat sayang dengan tanah air kita sekarang. Betul. Dan kita akan kekalkan. Jadi, ada lagi nak dikongsikan? Okey, dekat Irfan ni cikgu, Irfan ada lagi satu sahaja keris ni. Siapa sahaja nak jawab? Irfan nak bagi ni terakhir ni keris ni. Keris ni senjata kita ni. Okey. Saya cikgu. Sumbangan mereka perlu dihargai kerana kita dapat belajar untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan rakyat apabila menjadi seorang pemimpin kelak. Baik. Terima kasih. Satu keris dan tahniah juga untuk Ain.
Maksudnya supaya apabila kita menjadi seorang pemimpin ataupun ketua di mana-mana sahaja, di sekolah, di universiti, bila bekerja nanti, walaupun kita bukan menjadi pemimpin negara yang utama ataupun sebagainya, jadi itu sebenarnya yang boleh kita ambil contoh. Okey, maksudnya kita sentiasa mengadakan hubungan yang baik antara sultan dan juga rakyat. Maksudnya kita mengadakan hubungan yang baik dengan semua orang. Bercakap mengenai pemimpin ini, cikgu suka untuk ingatkan kepada semua orang di mana pemimpin ini akan mempunyai ciri-ciri yang khas, cikgu. Contohnya seperti bertanggungjawab, rasional, kenal kata betul ransi. Jadi penting untuk kita belajar ciri-ciri yang ada dalam tokoh dalam zaman Kesultanan Melaka ni dan kita terapkan kepada diri kita sendiri. Betul, Irfan. Jadi semangat itulah. Okey, jadi secara keseluruhannya, Cikgu Farah dapati murid-murid yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah, dapat menyatakan struktur masyarakat, dapat menyatakan maksud tokoh terbilang, ciri tokoh terbilang dan juga menyatakan nama-nama tokoh terbilang ini. Jadi secara keseluruhannya, pembelajaran pada hari ini murid faham dan juga mengenal pasti struktur tersebut dan juga tadi ada membuat banding beza struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan keadaan yang sekarang. Jadi Cikgu Farah harapkan juga murid-murid yang berada di luar sana, yang berada di rumah juga memahami apa tajuk yang telah kita bincangkan ini, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita kena belajar sejarah ni, Irfan. Kerana sejarah pada masa lalu adalah pedoman masa sekarang. Okey, sejarah masa lalu adalah pedoman masa sekarang. Itu kata-kata yang kita perlu ingat di dalam minda kita kerana kita nak kena anda apa sejarah yang berulang lagi. Okey. Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, Irfan ada satu soalan untuk cikgu lah. Dari segi perbezaan ciri-ciri ataupun tanggungjawab seorang sultan pada zaman dulu Kesultanan Melaka dan juga sultan pada masa kini. Perbezaan dari segi tanggungjawab mereka, cikgu. Okey, pada ketika itu kalau kita tengok sultan dia bertanggungjawab dalam negeri. Okey, dalam negeri. Tapi bila kita lihat balik dalam sistem raja perperlembagaan di negara kita, di mana sultan yang ada di tanah Melayu seramai 9 orang ini akan bergilir-gilir selama 5 tahun, untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita melihat kepada Yang di-Pertuan Agong, ruangnya untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia. Jadi lebih besar tanggungjawabnya, Irfan. Dan kalau boleh saya huraikan sedikit, cikgu, kuasa tanggungjawab seorang YDPA ini adalah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, di mana mereka akan diberikan tanggungjawab untuk menyeketuk agama dan juga hal-hal berkaitan dengan institusi institusi raja-raja Melayu. Tetapi di Malaysia kita mempunyai Perdana Menteri pula untuk menjadi seorang tunggak dalam mentadbir negara kita. Itu perbezaannya, cikgu. Jadi seiring dan sejalan, sama-sama membantu untuk mewujudkan sebuah negara Malaysia yang kita ada sekaranglah. Dan saya pun rasa sebenarnya bersyukur dengan keadaan Malaysia yang kita dapat hidup berbilang kaum. Kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai sehingga kini. Bukan senang nak dapat. Betul tu, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita kita nak meninggalkan kelas kita pada hari ini kan, Irfan nak tanya kepada cikgu lah bagaimana untuk rakan-rakan saya mendapatkan latihan untuk mengukuhkan pemahaman mereka mengenai topik kita pada hari ini. Di manakah dia? Jadi murid-murid yang berada dalam di rumah, boleh mendapatkan bahan-bahan maklumat sejarah ini di My Sumberku. Jadi bolehlah pergi ke laman yang tertera untuk mendapatkan bahan-bahan, cari di bahagian sejarah. Okey, di mana di situ anda boleh dapatkan sebanyak mungkin latihan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini dan juga topik-topik yang lain. Ya, betul. Semua subjek ada tu. Semua mata pelajaran ada di situ. Baiklah. Terima kasih Cikgu Farah kerana bersama kita pada hari ini mengajar kami mata pelajaran sejarah dengan spesifiknya mengenai tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan apa nilai-nilai yang baik kita dapat terapkan di dalam diri kita supaya kita dapat menjadi orang yang lebih berjaya pada masa yang akan datang. Dan Abang Irfan nak ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik saya yang pandai-pandai, comel-comel yang berada dalam talian. Abang nak sebut satu-satu. Yang pertama, terima kasih kepada Adam Said
Arvin, Zakwan, Raisyah dan juga Ain. Tahniah boleh saya ucapkan. Saya mendoakan agar anda berjaya pada masa akan datang. Dan sejurus dengan itu, Irfan nak ingat kepada semua untuk sentiasa kita kekalkan keharmonian yang kita ada, kerana kita tak nak pisang berbuah dua kali. Sejarah tadi menjadi pedoman untuk masa kini. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini kita nak tinggalkan anda dengan satu persembahan yang khas. Jom. Persembahan apa tu, cikgu? Persembahan apa? Tadi saya dah buat. Tadi dah macam ada silat sikit. Kita nyanyi sikit, Irfan. Nyanyi sikit? Jom. Kalau nak nyanyi, jom kita mulakan. Okey, lagi sekali. Okey, yang berada di rumah pun boleh mengikut. Okey, lagu kita nak mudah ingat, struktur masyarakat Melayu Melaka. Ada sultan, ada sultan di atas, di atas, di bawahnya pun besar, di bawahnya pun besar, rakyat dan hamba. Rakyat dan hamba. Dan hari dah sikit musik ni. Kita sudah habis. Didik TV KPM.